jalan-jalan di tempat dok-dokan kapal nih, sama Mas Taji dan saya Andre Wahyu. Ini kita berada di tempat dok-dokan kapal, tempat reparasi kapal terbaru Gesinoma. Jadi alat-alatnya ini paling baru guys, cara naikin kapalnya. Di sini ada kapal tuna, kapal longline, di sana ada kapal skipjack, di sebelah sini ada kapal yang sedang dibuat, lagi dibuat, ini kapal baru guys. Belakang ada pemandangan jembatan baru lagi, baru kelihatannya ini jalur tol guys. Lihat siang ini dia kapal tuna, kapal katsusek, kapal skipjack. Ini kapal kita, ini empat kapal kita bekerja. Ini di atas itu mesin kren buat nurunin alat-alat berat dari kapal ke bawah, dari bawah ke atas, up and down. Ayo guys, kita lihat baling-baling kapal. Seperti apakah baling-baling kapal? Ini kapalnya menggunakan baling-baling satu. Tapi anginnya sangat dingin. Nih, baling-baling kapal. Gambarnya apik sih. Iya, kameranya. Iya. Ini dia. Baling-baling kapal skipjack yang masih kotor, belum dibersihkan. Iya, kerjaan Jepang mas. Nah, gimana rasanya? Enak banget kerjanya. Wah, asik. Kalau kita udah bisa, wah jelas. Kok glowing mas wajahnya? Masa glowing. Mantap sih. Wah, Mas Andre. Sekarang bulan November, musim gugur, guys. Bentar lagi musim dingin. Di tempat ini turun salju guys. Balik-baliknya. Haji. Mau naik lagi kapal. Dingin banget soalnya sini. Tak jeda dulu lah. Bye bye, sampai ketemu lagi.